Selamat datang pemirsa di channel Kingdom Theory. Kali ini kita akan membahas topik tentang Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Beliau adalah seorang raja wanita yang berasal dari kerajaan Majapahit, yang berhasil menjadi raja wanita pertama sepanjang sejarah kerajaan Majapahit. Simak kisahnya dalam video berikut ini. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit yang memerintah tahun 1328 sampai 1351. Dari prasasti Singhasari, tahun 1351 diketahui gelar kebangsawanannya ialah Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Nama asli Tribhuwana Wijaya Tunggadewi atau disingkat Tribhuwana adalah Dyah Gitarja. Ia merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Memiliki adik kandung bernama Dyah Huyat dan kakak tiri bernama Jayanagara. Pada masa pemerintahan Jayanagara tahun 1309 sampai 1328, ia diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana bergelar Bre Kahuripan. Menurut para raton, Jayanagara merasa takut tahtanya terancam sehingga ia melarang kedua adiknya menikah. Setelah Jayanagara meninggal tahun 1328, para kesatria pun berdatangan melamar kedua putri. Akhirnya, setelah melalui suatu sayembara diperoleh dua orang pria, yaitu Cakradara sebagai suami Dyah Gitarja dan Kudamerta sebagai suami Dyah Huyat. Cakradara bergelar Kartawardhana Bre Tumapel. Dari perkawinan itu lahir Dyah Hayamuruk dan Dyah Nertaja. Hayamuruk kemudian diangkat sebagai Yuwaraja bergelar Bre Kahuripan atau Bre Jiwana, sedangkan Dyah Nertaja sebagai Bre Pajang. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi diperkirakan turun tahta tahun 1351. Sesudah mengeluarkan prasasti Singhasari, ia kemudian kembali menjadi Bre Kahuripan yang tergabung dalam Saptarabhu. Saptarabhu yaitu semacam dewan pertimbangan agung yang beranggotakan keluarga kerajaan. Adapun yang menjadi Raja Majapahit selanjutnya adalah putranya yaitu Hayamuruk. Tidak diketahui dengan pasti kapan tahun kematian Tribhuwana. Para raton hanya memberikan Bre Kahuripan tersebut meninggal dunia setelah pengangkatan Gajah Engon sebagai patih tahun 1371. Demikianlah pemirsa kisah tentang Ratu Tribhuwana Tunggadewi, yang sang raja wanita pertama yang berasal dari kerajaan Majapahit. Sebelum diakhiri, ketik like, subscribe, serta tombol notifikasi, serta tinggalkan komen demi kelangsungan channel ini. Terima kasih atas perhatian. Sampai berjumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menyaksikan video dari channel Kingdom Theory. Sebelum diakhiri, mohon ketik like, subscribe, serta tombol notification, dan tinggalkan komen demi kelangsungan channel ini. Terima kasih. Welcome to Kingdom Theory Channel. Selamat datang di channel Kingdom Theory, channel tentang sejarah kerajaan di Asia dan dunia. Selamat menikmati.